Mobil klasik memang memiliki penikmatnya tersendiri. Motifnya pun beragam, mulai dari nilai sejarahnya. Namun, bagi mereka yang benar-benar tahu, mobil klasik adalah kondisi terbaiknya, bisa memiliki harga selangit. Bahkan, nominalnya pun bisa meningkat setiap tahunnya. Bugatti Royal Berlin The Voyager 1931. Bugatti tipe 41 atau Bugatti Royal merupakan salah satu bentuk mobil mewah yang pernah dibuat pada tahun 1920 sampai 1930-an. Mesinnya berkonfigurasi 8 silinder berkapasitas 12.700 cc dengan tenaga yang dihasilkan 300 tenaga kuda. Mercedes-Benz 540K Special Roadster tahun 1936 menjadi mobil tercantik dan termewah di masanya. Dibekali dengan mesin 8 silinder supercharged 5,4 liter dan tenaga yang dihasilkan 180 tenaga kuda. Pada masanya, mobil ini memiliki top speed 177 km per jam yang membuat harga Mercedes-Benz 540K Special Roadster saat ini berkisar di angka 13.108 juta US dollar atau sekitar 194 miliar rupiah. Mercedes-Benz 38250 SSK tahun 1929. Masih di periode yang sama, Mercedes-Benz kala itu merilis mobil sport legendaris Mercedes-Benz 38250 SSK. Sports car ini mengandalkan mesin 7100 cc supercharged 290 HP dan memiliki top speed 193 km per jam. Terakhir kali, mobil ini terjual dengan harga 10.075 juta US dollar atau sekitar 149 miliar rupiah. Mercedes-Benz 680 S Torpedo Roadster tahun 1928. Mobil ini merupakan produk Daimler-Benz yang paling mewah dan bertenaga di masanya. Mesin 6 silinder inline supercharged yang menghasilkan tenaga 180 HP dan dipadukan dengan kabin mewah. Harganya sekarang mencapai 9.029 juta US dollar atau sekitar 125 miliar rupiah. Rolls-Royce 10 HP 2-seater tahun 1904. Bisa dibilang mobil ini adalah mobil paling gagal dari Rolls-Royce. Pasalnya, Rolls-Royce 10 HP 2-seater keluaran 1904 itu hanya memproduksi sebanyak 16 unit dan performanya terlalu rendah. Hanya 12 HP dengan top speed 62 km per jam. Namun, kelangkaan ini membuat harganya melambung tinggi menjadi 8.945 juta US dollar atau sekitar 122 miliar rupiah. Jaguar tipe E Lightwagon tahun 1963. Jaguar tipe E Lightwagon terinspirasi dari Jaguar tipe D yang sempat menang di ajang balap 24 Hours of Le Mans. Mobil ini memiliki kecepatan maksimum 241 km per jam dan hanya butuh waktu kurang dari 7 detik untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Harganya sekarang sudah mencapai 8.344 juta US dollar atau sekitar 114 miliar rupiah. Bugatti tipe 57S Cabriolet tahun 1937. Bugatti tipe 57S didesain oleh anak Bugatti yaitu Jean. Karena itu, desainnya sangat berbeda terlebih di suspensi dan sasisnya. Mobil ini diklaim bisa turun sirkuit dengan bobot di bawah 1 ton dan mesin 3300 cc DOHC 175 HP. Tapi sekarang harganya masih tetap mahal di angka 8.031 juta US dollar atau sekitar 110 miliar rupiah. Dulheim 135 Competition Hot Torpedo Roadster 1939. Mobil sport tourer unik ini dibuat oleh pabrikan asal Prancis semasa Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang, mobil itu disebut-sebut memiliki desain terbaik yang pernah dibuat. Harganya sekarang jelas tak murah, mencapai 13.719 juta US dollar atau sekitar 97,8 miliar rupiah.
Bentley Speed 6 tahun 1930. Terinspirasi dari mobil juara Bentley di ajang 20 Horse of Man pada tahun 1929 dan 1930. Bentley akhirnya menciptakan Bentley Speed 6. Mobil ini menggunakan mesin 6 silinder 6600cc 200 HP. Saat ini harganya sudah menyentuh angka 6.916 juta US dollar atau sekitar 94,9 miliar rupiah.